lagi sama Bursa Karbo Jogja, bosku. Ya, ini hari ini kita mau ngerakit mesin, bosku. Ini bloknya. Sudah ready semua ya, mas, bloknya? Pakai membran tipe 4. Bloknya pakai blok Thailand Portel. Ini kemarin motornya dibawa ke sini. Udah beli spare partnya di BKJ, tapi nggak ada bengkel yang recommended buat masang. Terus ini dari Temanggung, motornya dibawa ke Jogja. Jadi kayak blok, top, manet, nah itu minta dipasangkan di Bursa Karbo Jogja. Jadi kayak stang shakernya kita ganti, bandulnya kita balan, laker bandul kita ganti baru yang HS Koyo. Sama manetnya ini pakai pengapian blazer. Pokoknya yang paten itu ya itu laker bandul, stang, sama apa ya, kampas-kampasnya diganti baru semua ya, mas. Kampasnya kita ganti baru semua, pernya pakai per YZ ya. Per YZ itu lebih tebel, lebih renggang, daya pegasnya lebih mantap, sama lebih panjang sedikit. Kampasnya juga kita ganti, laker bandul, silset kita ganti semua. Jadi bebas bocor, semuanya baru. Stangnya kita ganti baru. Pokoknya yang pokok dari mesin itu kurang lebih ya laker bandul, setang, kampas, spare. Nah itu kalau semuanya baru pasti enak. Sama blok juga ganti yang baru juga. Yang penting belum OB. Ini bloknya yang ori Thailand udah portingan. Portingannya kok B2. Membrannya pakai Vivos 4 yang Thailand. Membrannya pakai Vivos 4. Pokoknya paduannya mantap lah. Pakai Vivos 4 sama mana di set sama blok porting. Headnya ada, mas. Headnya pakai apa nanti? Head. Oh, kopnya pakai kop nanas ya? Oh ya. Kopnya udah pakai kop nanas. Kop nanasnya warnanya gold, mas. Sama karbunya? Karbunya pakai apa? Oh, coba lihat karbunya, mas. Jadi ini kemarin satu set belinya blok kop sama mana di set sama karbunya. Wah, ini mantap juga ini. Ini dia karbunya pakai PWK KX Japan original Kawasaki KX 85. Udah satu set sama manipolnya ini. Sama udah ada lubang olinya itu. Jadi ini PWK KX itu mirip PWK Sudco, bedanya ini ada setelan gasnya di sebelah kiri, kalau Sudco di sebelah kanan. Sama-sama mantep buat road race karbunya. Buat harian juga sangat recommended, apalagi paket jandanya udah terpasang semua, blok, head, magnetnya udah ganti semua. Oke, nanti kita jajal powernya gimana, bos. Ini baru dipasang ya. Ini sehari jadi ya, mas ya. Ya, ini jadi kemarin baru diantar maghrib, pagi dibelah, sorenya jadi. Pokoknya sehari jadi. Siap tuh, bosku? Mantul. Oke, ini kurang lebih adalah paket yang mau kita pasang, bosku. Ini diantaranya yang kecil dulu. Ini membrannya pakai Vivos 4 yang Thailand. Ini sudah karbon semua lidahnya, ada 8 katup. Ini sudah dibikin PNP dengan bloknya Thailand. Blok Thailandnya sudah kita besarkan, lubang membrannya. Ini jadi lubang membrannya langsung masuk buat Vivos 4 lubangnya, sudah kita besarkan. Rapet. Ini walaupun pakai blok Thailand, tapi ini kita maksimalkan portingannya. Ukuran knalpot
lubang bilas sama lubang-lubang knalpotnya sudah kita besarkan. Oh ya, sama kalau di bursa karbu Jogja, nanti kalau ganti blok kita sudah sediakan untuk baut ancernya. Jadi baut ancernya yang atas 4 biji ini sudah kita siapkan, kita ganti baru, sudah kita tanam sama baut knalpot. Jadi bloknya baru sama lebih kenceng, nggak ada yang dol, untuk menanggulangi masalah baut-baut merit-merit atau baut-baut kompresi loss. Untuk menanggulangi kompresi biar nggak bocor, bautnya kita ganti baru, sama baut knalpot, baut ancer ini kita ganti baru semua. Sama ini manifoldnya. Ya, ini manifold paling awet sedunia, bosku. Ini sudah ada lubang olinya. Karena di PWK ini nggak ada lubang oli, daripada iman-iman ngebur karbunya, kita siapkan yang sudah ada lubang oli sampingnya. Ini udah plek ukuran 28. Ini karbu PWK KX-nya. Ini PWK KX85. Original Kawasaki. Original soundtrack, bosku. Ini ukurannya 28. Ini mirip dengan PWK Sutko. Bedanya ini dibuat di Amerika. Kalau PWK Sutko dibuat di Amerika, kalau ini dibuat di Jepang. Kabarnya sih begitu. Ini setelan gasnya ada di sebelah kiri, kalau Sutko ada di sebelah kanan. Sama jarum-jarumnya beda. Beda sedikit. Ada sedikit perbedaan. Tapi sama-sama enak buat karakter 2 tak. Biasanya saya pilih pakai yang ini, pakai PWK kayak gini. Mantap. Kalau ini nggak ada lubang oli sampingnya karena ini PWK kayak gini. Jadi ini udah kita bikinkan lubang oli samping di manifoldnya. Jadi tinggal pasang aja, bosku. Langsung maklek. Sama nanti kita sudah settingan juga PCMC-nya. Ya, air king itu enggak harus PWK KX atau PWK Sutko, yang penting PWK dan settingannya udah tepat. Kalau mau beli order PWK nanti ada rekomendasi, mau yang KX apa yang Sutko, saya ada. Apa yang Thailand juga ada. Lebih murah yang Thailand. Nah, yang ini magnet DZ yang sudah PNP buat air king. Jadi lubang sok sama magnet dan spoolnya udah kita bikin buat air king. Jadi tinggal pasang aja. Sama ini head nanas, ini sudah kita squeeze. Ini sudah kita squeeze. Pokoknya nanti kompresinya sudah sesuai dengan bloknya. Atau kalau punya blok standar apa blok buat harian, langsung pasang aja pakai blok. Tapi pakai kop nanas ini tenaganya langsung jos. Ini banyak udah kita setel. Ya, nanti tinggal pasang aja buat marking. Buat monter standar bisa, monter dalam juga bisa. Mantap jiwa. Ini udah plek buat pos 4 itu banyak. Wah, pokoknya ganteng sekali ini. Pakai tanya. Mantul, bosku. Wah, mantap pakai tanya. Nanti mau kita pasang di airking-nya. Baru di rakit-rakit. Tapi kerjakan. Nanti kita lihat aja hasilnya. Let's go.
Knalpotnya piton stainless yang PKC. Bloknya baru ori Thailand halus mantul. Nah, kompolinya kita ganti baru supaya lancar. Nah, ini enggak lupa bosku, pengapiannya pakai pengapian WZ. Oke, mantap jiwa bosku. Wes sip. Oke, mau kita test drive dulu, bosku. Ojo tuman. Setengah hari jadi. Wah, mantap. Belah semua ya padahal ya. Nah, ini tadi dibelah semua kayak laker bandul setang ganti sama laker bandul terus apa lagi ya? Sama kampas sama per koplingnya ya, Mas ya? Apalagi, Mas? Per kopling. Kampas bandul. Blok porting. Kop. Membran Vipos. Membrannya Vipos sawas. Oke, kita bereskan dulu nanti sore sekitar jam berapa ya? Jam 6-an mau diambil. Oke, ini motornya udah dijemput sama pemiliknya, bosku. Ini baru dinaikkan ke pickup, mau dibawa ke Temanggung. Siap. Di jalan diliatin kelihatan magnetnya ini gimana ya, ada yang naksir gak ya di jalan di bawah-bawah. Ketok nyeter magnetnya ya. Ini kok yang jalan nek dinyang wong piye Mas, Mang? Hahaha.